Tapi kalau melihat dari perkembangan sekarang, eh, Mak Zipung, eh, perkembangan media, perkembangan eh, yang begitu dahsyat ini, bisa disampaikan eh, kepada kita eh, perkembangan dari huruf itu sendiri. Mungkin tadi sudah secara implisit disampaikan, bisa diperjelas lagi terkait dengan perkembangan-perkembangan huruf ini, terkait dengan medianya dan lain-lainnya. Perkembangan-perkembangan huruf untuk saat ini saya rasa sudah selesai, hmm. karena sudah dibantu teknologi. Tapi awalnya memang huruf ini ditulis tangan, kemudian masuklah movable type di Cina, yaitu huruf yang seperti lego, hmm. seperti stempel. Hmm. Kemudian huruf ini juga masuk ke, dikembangkan oleh uh, Johannes Gutenberg, mesin cetak. Oh, yeah. Yeah. Kemudian movable type dari metal. Mm -hmm. Yang disunatiap tiap-tiap ya, tiap bruknya, itu ya? ya. Yeah. Yeah. kemudian masuk terus saya masih ingat kalau Anu ditata gitu ya yeah. hey, oh. oh. gitu bikin struk ya. <laughs> itu dari tahun 1900. Yeah. kemudian masuklah mesin yang cetak awal mm. itu udah berbasis teknologi ya mm. udah mesin foton mengumumkan mesin pertama mereka yaitu Lumitek, karya dua insinyur Prancis yaitu call type type setting dilakukan tanpa pengecoran, hmm. kemudian berikutnya berkembang berkembang sampai mesin cetak offset, hmm. kemudian masuk mesin fotokopi, hmm. terakhir masuk ototype yang kekinian, repress. repress ya. Yeah. kemudian perkembangan huruf ini juga dibantu oleh software-software seperti font uh, font font lab. font lab yeah. namanya font lab, itu membantu desainer untuk membuat uh, huruf. Dengan bantuan komputer, tentu saja mm -hmm. entah, entah itu pakai Windows atau pakai Apple. Apple Monggo lah, mm -hmm. makanya kalau uh, saya melihat perkembangan tadi, sudah diceritain tipografi itu apa. Kemudian, perkembangan huruf sama media perangkatnya yang sampai sekarang harusnya mahasiswa yang belajar nanti, tipografi Nusantara ini lebih mudah ya, lebih mudah, lebih mudah ya, harusnya bisa menghasilkan satu. Eh, apa namanya produk susunan eh, tipografi yang menarik nanti karena apa yang tadi disampaikan begitu lebih mudahnya mencari referensi yeah. eh, kekuatan industri yang sekarang sudah sudah berkembang sangat mendukungkan itu ya yeah. apalagi sekarang ada AI kan itu ya, oh, kalau uh, kalau itu, itu AI. ya. Tapi kita hati-hati ya harusnya <laughs> karena idenya tetap harus kita. Nama sifat juga harus gitu nanti ya. Yeah. Jadi tetap brandnya kita fasilitas media yang begitu oh, dahsyat perkembangannya menjadi alat saja kan itu ya. Uh, kemudian ini Mas Sipung tadi sudah terkait dengan definisi historisnya, kemudian sampai pada anatomi, anatomi atau kaedah, kaedah prinsip-prinsip dalam sebuah tipografi. Nah, sekarang terkait dengan sebuah uh, mengaplikasikan kaedah-kaedah uh, ataupun yang terkait dengan prinsip-prinsip di tipografi itu menjadi sebuah tipografi yang berbasis Nusantara tadi. Oh, yeah. Gimana ini, Mas Ipo? Tipografi uh, berbasis Nusantara ini. Menjadi unggulan, menurut hmm. kami. Hmm, yeah. Kemudian, basicnya untuk merancang hmm. itu harus menemukan dulu model yang tepat. Oke. Okay. Model ini didapatkan dengan mahasiswa harus mencari dulu. Kalau, kalau mencari dulu adalah sifatnya begini. Referensi ya, Mas? Referensi. Uh. Tapi memang referensinya kalau di kami lebih pada huruf bakunya apa dulu sih? Hmm. jadi tidak langsung mencari hal yang uh, baru sekali tapi perlu perlu apa? Uh, kalau S1 lebih perlu tahap penerapan. Lah ya, menerapan, perlu stimulan ya. ya. rangsangan buk bakunya apa bakunya dulu? apa dulu? Dari... Karena agak berat kalau langsung okay. buat dulu dari nol. Ya, ya, ya. Ini kan berat. Benar. Nah, Benar. memang semangatnya dan pertama uh, melestarikan ya. Bagaimana okay, melestarikan ingatan dulu? Bukan melestarikan budaya, melestarikan ingatan tentang budaya yang kita miliki. orang melestarikan ingatan mengenai jejak-jejak uh, peninggalan sini, budaya yang sudah ada, kemudian melestarikan ingatan tentang kasana kebudayaan yang sudah ada dalam sebuah huruf, karena huruf sungai bunyi, kemudian mahasiswa di, di akhir semester nanti diajak untuk jalan-jalan. Yuk, kita mengidentifikasi jejak-jejak visual dari budayanya apa saja? Mm -hmm. karena jejak-jejak visual ini menarik sekali dari tadi ada batik, batik, keris, keris eh, ada ukiran, candi, candi, eh, ada arsitektur yang bentuknya aneh-aneh, ada yang di kalau hubungan, dan sebagainya. Dan menarik kita ambil kecil hal yang khas jejak visual otentik yang mewakili dari bendanya itu apa dong? Ba Termasuk di furniture-nya. diambil dari kekasan ya, kanus -kanus, iya. budaya Nusantara Ternyata ini. Ternyata untuk gongsok gamelan itu ini. Hmm. yang di sini, di ininya ini menarik. Ini khas. Oke, kita ambil cari huruf bakunya apa. Hmm. Tempelkan. Tapi sebelum ditempelkan harus ada proses sintesisnya dulu. Apa itu? Jadi menyederhanakan dulu yang bentuknya kompleks disederhanakan dulu. Hmm. Menggunakan, dari bentuk bakunya itu? Ya. Okay. Yang bentuk baku biar dulu, Pak. Oh. E, jadi ini bentuk jejak visualnya okay. dari budaya tadi yang maya um... um... ukirannya kan foto. The... distilasi The okay. Nah, distilasi dengan proses, proses namanya morfologi visual. Morfologi visual apa itu? Jadi penyederhanaan dari bentuk kompleks. Menjadi hmm. bentuk sederhana. Oke. Okay. Foto kemudian trace disederhanakan sampai jadi bentuk intinya. Yang ukuran gini, yang ribet-ribet, akhirnya -ribet, ribet, oh cuma garis kecil. Oh, Oke, okay. kita ambil uh. masukkan ke situ, ke huruf bakunya tadi. Plak. Sehingga proses asimilasi ini hmm. jadi menarik. Hmm. Contoh, umpamanya mahasiswa mau membuat huruf bercitra, batik uh, ini batik larang ya. Jate parang, parang curigo, parang, parang curigo. ada iya, Kita identifikasi dulu parang curigo itu khasnya di mana? Oh ada di lo melinjon dan tuding. Mm. Nah lo melinjon tuding ini kan masih kompleks, mm. harus disederhanakan dulu. Mm. Kemudian di uh, mau diasimilasi dengan huruf mayriat. Mm -hmm. Kemudian mm -hmm. masuklah tahap sketching, mm -hmm. kemudian disintesiskan mm -hmm. tudingnya masuk ke mana, masuk ke mana, kemudian larangnya masuk ke mana, akhirnya sampailah pada huruf yang ada. Mm. Jadi nanti hurufnya, kenapa harus pakai huruf baku? Karena untuk mempercepat proses. Yeah. Karena tadi kerningnya harus benar, yeah. leadingnya harus benar, kemudian trackingnya harus benar. Kalau menggunakan huruf yang berbenul, -ber teman-teman harus tertati-tati untuk membuat tekerningnya tadi mahasiswa sendiri secara capeannya juga lebih mudah ya terukur ya, lah terukur terkait dengan mengaplikasikan kaidah-kaidah itu tadi ya kemudian oh. kan tadi kerningnya juga enak mm -hmm. tinggal di tempel udah jadi mm -hmm. kalau dibelisan iya mm -hmm. tapi di sini adalah transliterasinya -trans itu yang kami yang kami terapkan ya untuk mengetahui unsur-unsur basicnya mm -hmm. sehingga mm -hmm. hal basic ini ketika dipahami mm -hmm. dengan Kafah, dengan menyeluruh, maka mahasiswa itu lebih mudah untuk mengembangkan dalam hal kepakaran. Begitu. Oke. Okay. Jadi uh, menarik ini rekan-rekan uh, terkait dengan mata kuliah tipografi Nusantara ini. Tadi sudah dijelaskan uh, Pak Ibung sebagai pengampunya. eh uh, saya itu jadi membayangkan mahasiswa nanti akan menghasilkan beberapa tipografi yang bersumber dari budaya-budaya nusantara. Bisa mereka dasarnya melihat keris ya, karakteristiknya keris kemudian bisa dimunculkan dalam sebuah susunan tipografi baru ya. ya. Baru dengan karakteris keris meskipun itu dari pengembangan dari Uh, tipografi yang sudah ada ya. yang menjadi baku tadi sebagai landasannya ya. Uh, dan ini menjadi satu karakteristik uh, mata kuliah yang dipelajari di program studi desain komunikasi ya. visual. Ya, saya pikir materi ini menarik Pak Ipung dan saya sendiri secara pribadi ingin belajar itu. Asik. Ya, uh, kita coba nanti bisa berlanjut belajar ini. Dan demikian rekan-rekan eh, kita belajar bersama hari ini, semoga bermanfaat dan eh, tidak menutup kemungkinan secara offline kita bisa berkomunikasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.